Hai semuanya, perkenalkan bersama saya lagi Gusman dan rekan saya Steven dengan tema hari ini mengajar interaktif dengan Google CS First. Gimana kabarnya nih semuanya? Kabar baik, sehat, semoga semuanya tetap sehat ya Pak Steven ya. Oke, Pak Steven boleh slide selanjutnya? Oke. Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Untuk lebih detailnya, bisa langsung ke link yang di bawah, bit.ly/IndonesiaEduWebinars atau guruberbagi.kemdikbud.go.id. Next, Pak Steven. Oke. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan selama sesi live ini, bisa di-post di sebelah kanan di live chat, karena di sini juga akan direkam juga. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk tidak melewatkan video-video seru dari kami. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dibahas nantinya, ataupun bagi rekan-rekan semuanya, teman-teman semua yang sudah ikut Indonesia Edu Webinar, tapi tidak secara live, tapi kita Bapak-Ibu nonton yang siaran rekamannya. Bila ada pertanyaan ataupun ingin tips lebih, bisa langsung join di grup Facebook untuk mengajukan pertanyaan, sekaligus untuk berbagi cerita bagaimana sih penerapan G Suite for Education ini, atau bagaimana sih kesannya setelah mengikuti Indonesia Edu Webinar. Linknya bisa didapatkan di bit.ly/IndonesiaEduWebinarsGroup. Ya, selanjutnya lagi Pak Steven. Dan jangan lupa juga untuk cek update di website Guru Berbagi, di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Linknya sudah ada di atas, di tengah, atau bisa ada yang di bawah samping sana ya. Oke, next lagi. Untuk daftar hadir, bisa kami mohon untuk diisi di indonesiaeduwebinars.bit.ly/cerita-g-suite. Daftar hadirnya bisa langsung diisi dari sekarang. Dan untuk Indonesia Edu Webinar sesi 2, sekali lagi tidak memiliki sertifikat. Jadi kita hanya ada daftar hadir saja. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Pak Steven untuk mengajar interaktif dengan Google CS First. Silakan Pak Steven. Baik, terima kasih Pak Gusman untuk pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semuanya sehat-sehat saja yang hari ini nonton. Dimanapun Bapak Ibu berada, boleh tulis nggak di kolom chatnya. Saya ingin tahu Bapak Ibu ada dari mana aja nih yang datang nih. Saya lihat ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu hadir dari berbagai penjuru Indonesia. Hari ini saya akan mengajarkan satu materi yang menurut saya sangat penting buat pembelajaran aplikasi Google untuk pengenalan bagaimana mereka bisa belajar dengan mandiri dengan menggunakan coding. Ya, yang kita sebut sebagai Google Computer Science First atau CS First. Ya. Nah, saya Steven, saya adalah Google Certified Trainer di sini, itu Instagram saya, nanti Bapak-Ibu bisa feel free untuk kontak saya lebih lanjut ya kalau ada pertanyaan. Nah, sebenarnya hari ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin disampaikan oleh Pak Mihram di Scratch. Jadi dasarnya sebenarnya kemarin sudah diperkenalkan loh Pak Gusman dengan materi Scratch kemarin. Jadi hari ini itu adalah bagaimana kita bisa mengelolanya dan mengintegrasikannya dengan Google for Education. Bagaimana aplikasi yang canggih Scratch ini bisa kita integrasikan dengan Google for Education. Jadi buat Bapak-Ibu yang hari ini hadir, nanti bisa juga sih nanti setelah sesi ini Bapak-Ibu nonton kembali materi ini supaya lebih dalam tentang Scratch. Karena hari ini saya tidak akan fokus membahas Scratch yang mendalam, tapi lebih karena bagaimana kita mengelola pembelajaran dengan Scratch. Ya, nanti akan saya tunjukkan cara-caranya. Baik, saya akan menjelaskan dulu apa itu Google CS First. Google CS First ini sebenarnya singkatan, ya, yaitu kita sebut sebagai Google Computer Science. Jadi CS itulah Computer Science atau ilmu komputer yang pertama atau untuk pemula. Jadi sebenarnya Google, sering ada yang nanya saya, Pak, Google itu ada nggak kurikulum coding sendiri gitu ya, untuk mengajarkan coding ke anak-anak? Yes, Google punya yang kita sebut sebagai Computer Science First. Jadi memang Google memiliki kurikulum tersendiri yang namanya Google CS First.
Nah, kita tidak akan berlama-lama lagi ya. Jadi ini sebenarnya komputer kurikulum, sains komputer gratis, sekali lagi gratis Bapak-Ibu, yang menjadikan coding itu mudah untuk diajarkan dan menyenangkan untuk dipelajari. Jadi memang selama ini kita mikir-mikir, aduh mau belajar coding di mana, banyak sekali sumber-sumbernya. Saya bisa kasih garanti Bapak-Ibu, Google CS Expert ini adalah kurikulum yang sangat mudah dipelajari, Bapak-Ibu nggak usah khawatir. Saya jujur, saya mau kasih tahu, saya nggak punya background coding sama sekali, saya bukan lulusan ilmu komputer, tapi saya bisa mengerjakannya. Jadi menurut saya, kalau saya bisa, pasti Bapak-Ibu bisa gitu ya. Jadi saya bukan lulusan komputer, saya nggak pernah belajar coding dari awal, tapi Bapak-Ibu, saya yakin Bapak-Ibu juga bisa sama-sama. Ya, kita eksplorasi bareng-bareng. Jadi ini adalah kurikulum yang menurut saya sangat menarik untuk kita akan eksplor. Ya. Dan jadi sekali lagi, saya cuma mengatakan bahwa semua orang bisa mengajar kurikulum computer science ini. Jadi nggak perlu yang namanya ada pengalaman coding. Ya, sama sekali nggak perlu ada background komputer untuk mengikuti ini. Lalu yang kedua, kita akan langsung belajar dengan cara yang menyenangkan. Ya, jadi betul-betul caranya nggak cuma sekedar statis, tapi dinamis. Dan yang ketiga, ini yang paling saya suka dan Bapak-Ibu mungkin paling suka ya, selalu gratis gitu ya. Jadi materinya semuanya gratis, semua materi, seluruh kegiatan, bahkan kitanya pun mengadakan kegiatan pembelajaran hasilnya semuanya gratis. Jadi semuanya sudah disediakan Google untuk Bapak-Ibu dipakai gitu ya. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai hari ini. Nah, syaratnya apa sih Bapak-Ibu? Saya rasa di tengah kondisi COVID-19 sekarang ini harusnya pembelajaran jarak jauh sudah memiliki ini. Nah, tapi kalau belum, saya sarankan Bapak-Ibu coba menginstal hal ini dan memastikan anak-anak untuk memiliki hal ini. Yang pertama sebenarnya modelnya cuma satu, laptop atau komputer. Jadi memang tetap direkomendasikan atau laptop atau komputer. Mungkin ada yang nanya, Pak, bisa pakai handphone nggak? Bisa, tapi memang tidak maksimal. Ya. Jadi nomor satu adalah komputer dan laptop. Yang kedua ada headphone atau earphone. Sekali lagi sebenarnya ini juga nggak compulsory banget, nggak wajib. Tapi kalau Bapak-Ibu punya kayak, ini sebenarnya tujuannya karena nanti Bapak-Ibu akan belajar sendiri. Jadi kan ada tutorialnya supaya anak-anak bisa fokus dengan adanya earphone. Dan yang terakhir, perlu namanya akses internet. Walaupun kita nanti bisa mengajarkannya secara offline, ada beberapa tips dan triknya. Jadi ini tiga hal ini Bapak-Ibu untuk bisa Bapak-Ibu mempersiapkan kelas. Sepertinya kalau pembelajaran jarak jauh semuanya udah, sepertinya udah harusnya udah memiliki standar yang minimal seperti ini. Ya. Nah, saya akan mulai langsung aja demo satu-satu, karena di sini sebenarnya macam-macam ada materi pengajaran ini, seru banget Bapak-Ibu. Jadi kita langsung demo ya. Saya akan demo dari awal sekali Bapak-Ibu ya. Kita akan mulai dari sekali. Bapak-Ibu cukup ikuti saya ya, semuanya di rumah boleh ikuti saya. Sekarang yang lagi nonton sekarang maupun nantinya, boleh di-search di Google namanya Google CS First. Bisa aja seperti ini. Nanti Bapak-Ibu langsung akan ketemu biasanya halaman pertamanya Google, menemukan seperti ini, CS First atau Teach Computer Science and Coding to Kids. Ya, Bapak-Ibu klik saja di sini, diklik. Dicari dulu dan diklik. Ya, sudah ya Bapak-Ibu ya. Mungkin ada yang nanya, aduh Pak, ini semuanya berbahasa Inggris. Bagaimana nih Pak? Aduh, saya anak-anak saya stres gitu ya. Bapak-Ibu jangan stres dulu. Saya mau kasih tips buat Bapak-Ibu yang mungkin ada kesulitan dan kendala bahasa. Ini pakainya akan sangat life-saving banget nih Bapak-Ibu ya. Siap ya, ikuti saya pelan-pelan. Jadi Pak, ini kan dalam bahasa Inggris, bisa nggak kita translate semuanya dalam bahasa Indonesia? Bisa, kita ada punya fitur namanya Google Translate. Jadi Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sekarang browsernya ada Google Chrome, saya sarankan Bapak-Ibu melakukan settingan atau setelan pada bahasanya. Ya, langkah pertama Bapak-Ibu klik yang paling kanan atas ini, ada tiga titik. Ya, dapat. Kalau sudah ada, Bapak-Ibu klik yang namanya setting. Nah, setting ini Bapak-Ibu memastikan di search namanya language. Dicari aja namanya bahasa atau language. Ya, seperti ini saya zoom sedikit ya biar Bapak-Ibu bisa lihat. Language. Ya, Bapak-Ibu klik anak panah di sini nih. Yes. Nah, ini keren banget. Pastikan Bapak-Ibu menjadikan bahasa Indonesia. Di sini kan ada pilihannya. Add language, Indonesia, English, United States, English. Pastikan Bapak-Ibu, nanti tambahin aja language-nya Indonesia. Nanti kalau sudah ditambahkan language-nya, pastikan di bahasa Indonesia ini ada di posisi di apa namanya, bahasa Indonesia ini nanti akan ditaruh di posisi awal. Ya, ini kita bisa taruh move down, move up ya. Pastikan Bapak-Ibu punya settingan ini, Indonesia dan English, seperti saya sekarang ini. Jadi caranya tinggal add language, nanti temu bahasa Indonesia, move bahasa Indonesia to the top. Ya, habis itu diklik centang offer to translate pages in this language. Artinya apa? Nanti Google akan menanyakan Bapak-Ibu mau mentranslate nggak materi-materi ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kan banyak materi-materi kita dalam bahasa Inggris nih. Dengan adanya Bapak-Ibu menyetting ini, setelah ini nanti bahasa kita bisa setting
materi-materi dalam bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia langsung. Siap, Bapak Ibu? Jadi sekali lagi saya ulangi caranya, diklik bahasa Indonesia-nya taruh di pertama, diklik offer to translate this page in this language, habis itu dicentang, selesai. Ya, pastikan nanti sudah memiliki seperti ini settingannya. Ya, kalau sudah, kita balik lagi ke website-nya. Nah, ini kan semua bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Saya ajarin dari awal caranya. Bapak Ibu di sebelah kanan, kalau sudah disetting, biasanya ada ini nih, icon kecil sekali, namanya Google Translate. Kayak icon kecil sebelah kanan nih. Diklik saja sekali, Bapak Ibu. Nanti bisa dipilih Indonesian. Ya. Nah, kita ketik Indonesia. Sorry, ketika klik Indonesia, lihat apa yang terjadi di website Bapak Ibu. Wah, keren banget nggak? Sekarang seluruh websitenya akan ada di dalam bahasa Indonesia. Betul nggak Bapak Ibu? CS pertama, kurikulum sains komputer gratis yang menjadikan coding mudah untuk dipelajarkan dan dipelajari. Betul? Coba scroll down ke bawah. Semuanya sudah jadi dalam bahasa Indonesia. Menarik ya Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang nggak ada khawatir lagi masalah bahasa. By the way, ini tidak hanya Google saja ya, website ini saja yang bisa ditranslate. Seluruh website bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Saya akan mulai dari awal, Bapak Ibu, untuk kurikulum untuk setiap kelas. Ya, jadi dari awal di sini saya mau jelasin apa Bapak Ibu bisa dapetin, apa sih pengertian CS pertama, gitu ya. Semua orang bisa mengajar CS pertama, gitu ya. Tadi seperti yang saya sudah bilang. Nah, ini ada kurikulumnya. Yang menarik sudah ada kurikulumnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek bikin kurikulumnya. Bahkan saya mau kasih tahu lebih keren lagi, sudah ada runtutan pembelajarannya, ya nanti kita lihat sama-sama kurikulum dan materinya gratis dan di mana nanti kita bisa mengelola kelasnya, ya sudah siap ya Bapak Ibu. Kalau sudah siap Bapak Ibu diklik paling kanan atas ada kata masuk, ada masuk. Kalau udah ada diklik masuknya, diklik sign in, ya. Nah hal yang pertama Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memilih yang tepat. Jadi untuk menggait siswa nantinya Bapak Ibu harus milih yang saya seorang kalau yang anak murid Bapak Ibu harus kasih tahu mereka harus milih saya seorang pelajar atau I'm a student. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu harus pilih yang seperti ini, aku seorang guru. Ya, kita pilih aku seorang guru. Baik nih. Nah, ketika ini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan seperti kayak email. Ya, emailnya apa aja boleh. Ya, bisa masuk email sekolah atau segala macamnya. Ya. Nah, nanti ketika sudah masuk, biasanya Google sangat instan sekali, cepat, dia langsung akan memasukkan Bapak-Ibu ke dalam. Ini mirip seperti Google Classroom, tapi nggak 100% mirip ya. Jadi saya cuma bisa bilang mirip, tidak sama persis. Kenapa saya bilang mirip? Kalau Bapak-Ibu lihat tampilannya, ini kayak Google Classroom. Jadi yang pertama itu ada kayak buat kelas, ada kelas saat ini, ada kelas yang diarsipkan, ada bergabung dengan kelas, kalau Bapak-Ibu mau gabung dengan kelas, join kelas gitu ya. Profil saya mirip seperti Google Classroom tapi berbeda ya. Nah, saya akan mulai. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, langkah pertama Bapak Ibu harus bikin kelas dulu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pikirkan kelas Bapak Ibu tuh ngajarin kelas apa materinya ya. Apakah Bapak Ibu misalnya ini bisa kita masukin misalnya ya kelas 5A misalnya. Boleh per kelas. Saya saranin biasanya dibuatnya per kelas, satu kelas satu materi satu ini ya, satu kelas aja. Jadi misalnya Bapak Ibu 5A, 5B itu dipisah-pisah aja supaya gampang nanti untuk penilaian dan pemantauan. Jadi dibuat per kelas seperti ini 5A. Bapak Ibu boleh tambahkan misalnya subjeknya kalau Bapak Ibu. Oh ya, sekali lagi ini nggak harus pakai bukan guru komputer ya, misalnya science pun bisa ataupun math pun bisa atau misalnya apapun. Jadi semua mata pelajaran bisa. Jangan mengkotak-kotakkan ini hanya untuk pelajaran komputer Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran. Ya. Terus kita bisa pilih warna. Ya, warna kelasnya apa? Kebetulan saya suka warna biru, jadi saya pilih yang warna biru aja. Oke, kalau sudah diklik buat. Nah, 5A. Bapak Ibu boleh tambahkan nama sekolah atau nama subjek, terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Ini cocok sekali sebenarnya buat SD dan SMP. SMP aja mungkin ada yang masih belajar ini kok. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Nah, akan tercipta kelas seperti ini Bapak Ibu. Menarik nggak Bapak Ibu? Waduh, asik banget ya. Nanti kalau udah, Bapak Ibu ini sangat mudah sekali loh. Yang kerjaan kita sebagai guru kalau di Google Classroom kan kita harus buat dari awal ya. Kalau di sini tuh sebenarnya yang enaknya adalah kita nggak perlu buat dari awal. Kita cuma menambahkan kegiatan saja. Jadi misalnya seperti ini, tambahkan kegiatan. Nah, di sini ada tambahkan kegiatan. Bapak Ibu, lihat ada tambahkan kegiatan di situ. Nanti langsung dihubungkan ke Google dengan kurikulumnya. Jadi yang kita lakukan adalah tinggal memilih kurikulum apa yang mau dipakai dalam pelajaran ini. Misalnya, saya kira tambahkan kegiatan. Bapak Ibu lihat di atas, ini ada aktivitas 1 jam. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tentukan dulu, Bapak Ibu maunya berapa jam untuk ngajarin coding ini, belajar coding. Mungkin kalau untuk pemula, saya rekomendasi aktivitas 1 jam. Karena sangat mudah sekali. Misalnya,
di sini ada beberapa subjek. Nah, tadi saya udah bilang ya, ini bukan hanya untuk komputer, tapi berbagai macam pelajaran. Kalau Bapak Ibu ngajarin bahasa, ini bagus sekali, ada namanya karakter. Bagaimana siswa bisa membuat karakter dengan menggunakan kode. Ya, atau mau mengajarkan skill keahlian presentasi. Nah, Bapak Ibu bisa ajarin siswa bikin presentasi pakai yang namanya Scratch. Ya. Atau membuat dialog. Sih, ini malah pelajaran bahasa, membuat dialog. Ya. Atau bahkan membuat cerita, storytelling. Nah, sih ini semua pelajaran bahasa, jadi sebenarnya nggak harus pakai yang namanya pelajaran komputer dalam kerja ini. Atau bahasa kiasan. Waduh, ini malah sebenarnya untuk materi awal semuanya ngomongin tentang bahasa, Bapak Ibu. Ngajarin bahasa pakai coding. Kapan lagi, kan? Waduh, keren banget ya sih. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa pilih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih aktivitas 1 jam. Pak, saya nggak mau anak-anak karena belajar dari rumah ini bisa lebih lama, Pak. Jangan cuma 1 jam. Boleh, Bapak Ibu scroll ke bawah lagi. Nanti ada banyak banget. Nah, ini ada juga tentang sejarah kali ya, pahlawan. Pahlawan Anda. Terus ini passion Anda. Kendalikan passion Anda. Ini sains nih, penemuan tidak biasa. Animasi. Ya, jadi banyak banget aktivitas 1 jam membuat logo Google. Ini desain, petualangan. Boleh. Jadi ini ada banyak cerita-cerita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah aktivitas 1 jam. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam lagi, ada yang kegiatan multi hari, jadi bisa berjam-jam, agak lebih lama bisa diselesaikannya. Bapak Ibu bisa pilih nih. Jadi kita bisa pilih materi sesuai dengan berapa lama kita mau pembelajaran ini terjadi. Misalnya saya pengen ceritanya tapi lebih lama nih. Di Google udah kasih keterangannya 8 sampai 12 jam. Ada musik dan suara 8 sampai 12 jam. Jadi ini adalah beberapa contoh-contoh. Bapak Ibu bisa lihat ini lebih lama durasinya. Tapi topiknya menarik. Ngajarin musik, ngajarin cerita, atau bahkan bisa mengajarkan tentang pertemanan, bahkan fashion design. Ini juga menarik sekali kalau ada anak-anak yang suka belajar fashion gitu ya, karena kebetulan nggak ada di pelajarannya. Belajar seni. Nah, yang terakhir ini kalau Bapak Ibu lihat, ini memang ada tahap pendahuluan, ada tahap menengah, ya, ada tahap yang namanya maju itu advance, maksudnya ini di kalitraset bahasa Indonesia nih. Nah, advance itu ada olahraga loh Bapak Ibu. Jadi kalau ngajar olahraga bisa juga pakai ini, pakai coding. Jadi untuk guru-guru PI, Bapak Ibu bisa pakai ini. Ya. Dan juga ada yang namanya game design. Nah, ini menurut saya paling menarik nih, karena kita bisa bikin game. Daripada siswa ini selama ini bikinnya apa main game, mungkin ini saatnya mereka untuk designing game. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya. Nah, ini adalah topik-topik yang sudah disediakan Google. Bapak-Ibu nggak perlu capek-capek lagi. Bapak-Ibu tinggal pilih aktivitas apa yang mau Bapak-Ibu pilih. Betul nggak? Coba sekarang saya kasih waktu yang lagi live ini, boleh pilih satu dulu nggak? Satu aja. Nah, cara milihnya gimana? Saya ajarin ya. Misalnya saya mau dari awal ya. Tentang saya tertarik ngajarin anak-anak bikin presentasi yang interaktif. Nah, ini ada namanya kata melihat dan tambahkan kelas. Nah, saya sih lebih cenderung kalau Bapak-Ibu nggak yakin, jangan langsung ditambahin. Jadi, saya lebih cenderung Bapak-Ibu klik melihat dulu saja. Kita lihat dulu kurikulumnya seperti apa. Betul ya, pasti guru-guru pengen lihat dulu seperti apa. Nah, ini saya suka sekali di Google, presentasi interaktif, kegiatannya 1 jam. Ya. Jadi, udah dikasih tahu alokasi waktunya berapa. Lalu kegiatannya apa aja sih? Nah, kita dikasih tahu gambarnya seperti apa. Nanti siswa akan diajarkan bikin presentasi dengan menggunakan Scratch. Ya, kemarin kita sudah belajar tuh materi Scratch. Jadi Bapak Ibu perlu belajar. Contohnya nanti akan seperti ini. Jadi dia sudah dikasih tahu hasilnya nanti akan seperti ini loh presentasinya, seperti ini, ya. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya kayak aktivitas Bapak Ibu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang perlu diajarkan maksimal paling sekitar 40 sampai 90 menit ya masing-masing. Nah, jadi di sini tuh sudah ada kayak ada materinya, ada pengantarnya, ada videonya, ada macam-macam. Memang videonya masih dalam bahasa Inggris, oh ini kebetulan ada bahasa lain juga, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Misalnya kita contoh ambil satu ya, pengantar presentasi kita, mau lihat dulu ini materinya benar nggak sih, seperti apa sih Pak. Dan khawatir, semua materi memang dalam bahasa Inggris, instruksinya tapi dalam bahasa Indonesia, tapi nggak usah khawatir, kita kena klik play di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat? Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik deh. Yang saya suka, walaupun ini pakai bahasa Inggris, ini sebenarnya yang ngajar adalah guru, dan dia sekarang udah kerja di Google, dan dia langsung ngajarin bagaimana penggunaan CS First dalam pembelajaran. Jadi sudah ada materinya, sudah ada videonya, dan saya suka sudah ada subtitlenya Bapak Ibu. Meskipun memang subtitlenya ini seperti masih dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, menurut saya ini masih bisa dimengerti. Sekaligus kesempatan mereka belajar bahasa Inggris. Jadi sudah ada subtitlenya. Bahkan kalau memang anak-anak masih susah pakai subtitle, boleh. Di bawahnya sudah ada transkrip yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Wah, menarik banget ya. Jadi sudah ada
transkripnya dalam bahasa Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ada anak-anak yang tertinggal, anak-anak masih bisa tetap belajar. Dan kerjaan anak-anak nanti ngapain? Nanti klik berikutnya aja. Nanti sudah, ini kan videonya. Nanti yang kedua, di bagian kedua, ini sudah diajarin bagaimana cara bikin codingnya. Jadi di sini sudah diajarin kayak diajarin cara-caranya. Nah, langsung Bapak Ibu, biasanya pakai Scratch, sudah diajarin cara-caranya. Wah, enak banget nggak sebagai guru? Jadi, sebagai guru tahu nggak? Ini saya beneran kisah nyata, saya pernah ngajarin ini. Yang saya lakukan adalah, saya nggak perlu capek ngajarin anak sebenarnya Bapak Ibu. Yang anak-anak cuma lakukan, nonton video ini, kerjain. Bahkan jujur aja nih Bapak Ibu, saya kasih tau rahasianya ya. Bapak Ibu sometimes mungkin nggak harus ngerti 100%, artinya betul-betul sampai jago jadi coder banget, bukan. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa sambil belajar bareng-bareng gitu loh. Jadi anak-anak mungkin yang nonton video ini, mereka juga mungkin menciptakan hal-hal yang lebih menarik dan lebih advance, nggak apa-apa gitu ya. Karena kita sama-sama belajar sama siswa, bisa lihat ya di sini ya. Jadi sudah ada tips dan triknya. Jadi kemarin kayak materi Pak Mihram itu sebenarnya sudah ada juga di sini. Jadi walaupun di sini lebih kayak dipotong-potong ya per cangnya. Jadi sudah diajarin dari dasarnya bagaimana sih bikin presentasi yang interaktif, teknik-tekniknya seperti apa. Sudah ada semua, anak-anak tinggal ngikuti. Jadi anak-anak bisa pause dulu, aduh kecepatan, sambil dia praktekin di Scratch-nya kalau dia mau belajar lebih lanjut lagi. Jadi anak-anak yang dilakukan adalah cuma sekedar ngelihat aja, nonton dan menyaksikan video ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak susah kok harusnya. Ya, menarik bukan Bapak Ibu? Jadi sudah ada semua. Nanti kalau sudah ada, nanti anak-anak akan dikasih instruksinya seperti ini. Buka proyek tautan pemula. Ya, di sini ada proyek pemula, diklik saja. Jadi dalam ketika anak-anak nonton videonya, pastikan anak-anak membaca instruksinya. Tonton video ini dengan guru Anda, ya. Lalu buka tautan pemula. Apa artinya tautan pemula ini, Bapak Ibu? Ketika kita klik tautan pemula ini, nantinya akan mengarah kepada Scratch. Ya. Mengarah kepada Scratch-nya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ini dulu. Ya, ditunggu dulu aja sampai mengarah kepada tempat dia membuat Scratch-nya. Sampai sini kira-kira jelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tempat langsung prakteknya. Ini kebetulan lagi loading aja, nggak apa-apa. Nanti ketiga, siswa akan diberikan survei. Ya, apakah Anda menikmati kegiatan ini? Ya, dikasih tahu. Jadi anak-anak juga bisa dikasih feedback-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini sangat menarik sekali dan sangat interaktif sekali. Dan terakhirnya anak-anak disuruh membagikan proyeknya. Nanti sudah ada tutorialnya bagaimana cara membagikan proyeknya ke dalam apa namanya pembelajaran semuanya. Nah ini nih tadi saya bilang. Jadi sudah ada template yang buat anak-anak, tinggal dipakai saja. Anak-anak tuh kerjanya tinggal memasangkan aja. Jadi anak-anak nonton videonya, bikin proyeknya. Kalau sudah selesai nanti dia tinggal publish. Tentunya dia harus masuk dulu, nanti dia tinggal publikasi. Kita praktek langsung ya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu sekarang jadi siswa saya ya. Saya pilih ini deh, kayaknya menarik banget nih ya. Waduh, menarik sekali nih. Saya suka dengan ini. Jadi cara gampangnya saya kembali ke my class. Ini kayaknya bikin presentasi penting banget. Anak-anak saya mau ajarin bikin presentasi. Siap ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya saya mau ambil yang lebih seru lagi deh. Ya, bikin presentasi boleh ya. Nanti banyak banget, silahkan Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini sudah ada pelajaranku ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih aja berbagai kelas. Dan bisa dipraktekkan di sini. Nah, untuk yang pengen tahu lebih dasar, Pak, saya pengen tahu dong, Pak. Saya pengen mengikuti belajar Scratch. Kemarin itu sudah ada dari Pak Mihram bagaimana belajar Scratch-nya. Jadi sudah ada tutorial-tutorialnya. Ini adalah dasar-dasar coding yang sangat mudah yang Bapak-Ibu bisa pakai. Kemarin Bapak-Ibu nonton ya video yang kemarin. Oke, kita tambahin kegiatan. Saya balik lagi ke kelas saya. Kita tambahin kegiatan. Saya langsung tambahin ke kelas aja ya, Bapak-Ibu ya. Siap? Siap ya, Bapak-Ibu ya. Bikin presentasi ya. Oke. Nah, dia yang nanya, kamu mau tambahin di kelas mana? Kelas 5A. Tadi kan kita kelasnya kelas 5A ya. Add to class. Nah, dia akan nanya, oke, lihat. Nah, sudah ditambahkan. Jadi, kurikulum yang tadi membuat presentasi interaktif itu sudah ditambahkan dalam kelas kita. Nah, jadi Bapak-Ibu lihat di sini ya. Oke, di sini sudah ada ininya. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat ada kelas 5A. Nah, ini ada kode kelasnya, kayak Google Classroom ya. Aktivitas saat ini apa? Jadi, ini materinya di sini. Aduh, saya kebayang pelajaran-pelajaran biologi, fisika bisa dibuat kayak gini ya. Jadi kerjaan guru tinggal memonitor saja, memfasilitasi diskusi ya. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Dan ini yang paling keren Bapak Ibu. Lihat nih yang paling keren. Kita nanti bisa lihat berapa persen siswa yang sudah menyelesaikan course-nya kita. Jadi bisa aja nih yang ada, kita bisa memantau siapa aja yang belum selesai menonton videonya, ngerjain project-nya. Jadi kita sebagai guru tuh gampang banget bisa nge-track siapa aja yang udah selesai dan siapa yang belum. Ini menurut saya paling game changing banget nih, ringkasan kemajuan. Ya. Nah, tapi karena kita belum ada siswa, saya undang dulu Bapak-Ibu. Cara ngundangnya gimana, Pak?
Bapak Ibu boleh nggak buka si Esper sekarang? Bapak Ibu nanti di sini ada kode kelas saya. Bisa masukin nih, kode kelas saya adalah DDTNPX. Nah, teman-teman yang moderator boleh tolong bantu ini taruh di YouTube chat. Jadi teman-teman bisa melihat kode kelasnya di sini. Jadi cara gabungnya gimana, Pak? Cara gabungnya gimana ya? Nih saya ajarin dulu cara gabungnya. Saya mau lihat nih siapa yang penonton hari ini yang bisa gabung cepat nih ya. Di kelas-kelas saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat balik di kelas saya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kirinya itu ada kata-kata bergabung dengan sebuah kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kelasnya, bergabung dengan sebuah kelas. Ketika bergabung nanti akan diminta kodenya. Ya, Pak Gusman atau teman-teman yang lain boleh nggak gabung di sininya, di dalam kelasnya. Jadi di CS pertama, Bapak Ibu daftar dulu sebagai guru atau sebagai siswa nggak masalah. Bapak Ibu bisa klik di sini 5A. Sorry, dibuka kode kelasnya ini nih. Ini kode kelas saya di sini. Ya, nanti kode kelasnya sudah bisa dilihat. Silahkan, nanti saya bisa tahu siapa siswa-siswa yang sudah masuk di dalam kelas-kelas saya. Jadi mirip kayak Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengundang siswa. Ya, seperti ini. Ini kode kelas saya, DDTNPX. Ya. Nah, saya bisa lihat orang-orangnya. Kayak di Google Classroom kan kita bisa tahu siapa aja siswa-siswa yang sudah masuk. Nah, ini kebetulan saya belum memiliki siswa di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan, caranya gampang. Bapak Ibu, langkah pertama, pergi ke Google CS first, nanti masuk dulu, sign in. Saya seorang siswa atau saya seorang guru juga bisa, nggak apa-apa. Masukin kode kelasnya seperti Google Classroom. Ya. Bahkan yang menariknya lagi, Bapak Ibu, saya bisa bagikin kelas ini ke dalam Google Classroom. Ya, ini sambil nunggu Bapak Ibu mungkin lagi daftar, saya jelasin dulu. Kita bisa share aktivitas ini di dalam Google Classroom kita. Jadi misalnya kita klik di sini, bagikan ke Google Classroom. Di sini ada loh tombolnya. Jadi kita bisa bagikan aktivitas ini ke dalam Google Classroom kita. Jadi misalnya Bapak Ibu udah ada Classroom nih, Pak, saya pengen aktivitas dari CS First ini kita masukkan di Google Classroom. Bisa banget. Jadi kita bisa milih kelas apa, kita pilih dulu. Misalnya kelas ini, jadiin penugasan, bisa. Go. Nah, nanti akan dibikinin oleh Google Class di Google Classroom seperti ini. Iya. Nanti sudah anak-anak nanti diarahkan langsung sign in dan bisa bikin materinya. Jadi Google Classroom itu jadi kayak hub-nya aja. Bapak Ibu nanti jadikan ini sebagai penugasan di mana anak-anak mengerjakan tugas secara mandiri. Ya. Sampai sini jelas kira-kira Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bahkan bisa mengundang guru pendamping dan segala macamnya. Silahkan dieksplor. Saya rasa ini hal yang menurut saya sangat menarik untuk digunakan buat Bapak Ibu. Ya. Wah, udah ada loh yang masuk kelas saya. Siapa ya kira-kira dari penonton? Waduh. Udah ada yang tanpa nama nih. Nah, kebetulan saya sukanya di Google Classroom di apa namanya? Di CS First ini sudah kita bisa memonitor nih, sudah ada 3 siswa di sini yang masuk ya. Enggak apa-apa di sini enggak ada nama pengguna, kenapa? Karena melindungi juga privacy siswa ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga dilindungi privasinya. Ya, jadi kita bisa melihat siswanya dan yang lihat 3 orang ini dia sudah mengerjakan materi. Saya bisa tahu ada berapa orang yang sudah mengerjakan materi. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat aktivitas di sini. Nah, ya. Kita bisa melihat aktivitasnya di sini. Bahkan kita bisa lihat contoh-contohnya. Kalau guru butuh kayak, dalam tanda kutip ya, kayak misalnya contoh-contoh proyeknya seperti apa, sudah ada di sini. Ya, contoh-contohnya mau dipresentasikan kepada siswa. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi anak-anak, bahkan sebenarnya anak-anak pun bisa mengakses ini juga supaya mereka bisa lihat. Presentasi kayak apa sih yang diharapkan? Ini contohnya ya, saya tunjukin Bapak-Ibu. Hasilnya kayak apa sih? Nah, guru yang baik sebenarnya nanti harus dipastiin anak-anak diarahin melihat contoh-contohnya supaya anak-anak tahu. Walaupun sebenarnya di videonya udah ada ya. Nanti di videonya pun sudah ada contoh-contohnya. Ini hasilnya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, jadi contoh-contoh presentasinya seperti ini, Bapak-Ibu. Ya, ini sangat menarik sekali, sudah ada, dan Bapak-Ibu tinggal minta anak-anak, tolong lihat, saya pengen kamu bikin seperti ini, tapi dengan style Anda, dengan gayanya Anda sendiri. Menarik, bukan? Wah, menarik sekali ya, ada contoh presentasinya, segala macam. Silahkan Bapak-Ibu explore. Jadi silahkan Bapak-Ibu pakai ini dalam pembelajaran, dan kita bisa lihat kegiatan apa aja anak-anak sudah dibikinin oleh Google, jadi gampang sekali. Bahkan yang terakhir, di paling kanan ada material. Ini memang kalau dibutuhkan buat guru, biasanya ada panduan untuk memulai. Jadi kayak ada, misalnya kayak Bapak-Ibu, Pak, saya butuh bikin RPP-nya nih, Pak. Saya butuh bikin kayak rencananya, saya pengen tahu karena saya buat administrasi sekolah. Google udah siapin buat Bapak-Ibu. Coba bayangin, gampang banget nggak tuh? Udah disiapin semuanya buat Bapak-Ibu, rencana pembelajarannya. Jadi sudah ada RPP-nya, langkah demi langkah, bahkan skripnya Bapak-Ibu harus ngomong apa sudah ada. Ya, nih saya bukain ya Bapak-Ibu ya, ini contohnya, ini menarik sekali. Jadi sudah ada yang namanya CS First, How to Use, Pak, ini dalam bahasa Inggris.
Nah, karena ini kebetulan dalam bahasa pakai Google Doc. Kalau Bapak Ibu bilang, "Pak, saya pengen ditranslate dalam bahasa Indonesia." Di copy dulu aja, Bu. Make a copy. Ya. Karena di Google Doc ini sudah ada fitur translate di mana Bapak Ibu bisa translate dokumen ini dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat mudah dan Bapak Ibu luar biasa, nggak perlu ribet. Nah, ini sudah ada nih lesson plan-nya Bapak Ibu, ya, interactive lesson plan. Namanya juga interaktif loh Bapak Ibu. Jadi udah sangat mudah digunakan. Bapak Ibu RPP udah jadi. Jadi bahkan menurut saya sih ini standarnya udah internasional. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, harusnya sih materi-materi ini semua sudah ada. Ya, ini udah ada semua nih. Bahkan sudah ada tujuan pembelajaran, materi udah dibikinin. Jadi guru ngapain Pak kerjanya? Ya udah tinggal share ini ke siswa aja. Sesimpel itu. Ya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mau translate harus diklik file, make a copy. Ya. Diklik di sininya. Kalau sudah Bapak Ibu lihat di Google kita punya ada tools. Ada namanya tools. Nanti ada menu yang namanya tools translate dokumen. Wah, ini mudah sekali, kita bisa pilih bahasa apa aja. Ini gampang sekali Bapak Ibu, tinggal tools translate, kita pilih bahasa Indonesia ya. Udah, nanti dalam hitungan detik Google akan melakukan translate buat Bapak Ibu materi-materinya langsung di dalam bahasa Indonesia. Waduh, menarik bukan? Wah, langsung jadi nggak Bapak Ibu? Ya, rencana pembelajaran presentasi interaktif. Ya, saya ulangi ya caranya. Pak, bagaimana dapat lesson plan itu? Pak, diulangi lagi RPP-nya, saya tahu isi hati Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu caranya gini, Bapak Ibu lihat di materi kurikulumnya, presentasi interaktif. Tadi kan kita biasanya di kegiatan, ada contoh. Nah, Bapak Ibu kliknya yang material ya, material. Di material itu sudah ada RPP. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal jadiin aja tuh, RPP-nya sudah ada. Terus sudah ada posternya, jadi sudah ada macam-macam. Ini RPP-nya sudah bisa ditemukan di sini, tadi mana translate-nya. Wah, udah jadi ya. Bahasa Indonesia loh Bapak Ibu, beneran tuh. Sudah jadi nggak Bapak Ibu? Tadi gampang banget ya. Bapak Ibu boleh modifikasi sesuai dengan RPP buat Bapak Ibu sendiri dikumpulkan sebagai administrasi. Mudah bukan Bapak Ibu? Jadi sudah sangat mudah. Bapak Ibu tinggal pakai ini dengan mudah sekali. Nah, di scroll ke bawah Bapak Ibu bisa lihat ada namanya poster ya. Bahkan tidak hanya RPP, ini luar biasa banget nih Google ya. Sampai pusing, nggak cuma RPP Bapak Ibu, tapi yang disediain ada poster. Jadi kalau Bapak Ibu pengen supaya, aduh Pak, gimana ya saya supaya anak-anak bisa dipublikasiin, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini ada poster-poster template yang Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Kalau dibutuhin stiker. Nah, apalagi yang buat anak-anak SD, saya tahu stiker ini menarik. Nah, kasih nih stikernya, ini udah siap kayak di print. Kalau sekarang sih PJJ agak ribet ya, tapi boleh dikirimin ke anak-anak stiker-stiker ini supaya motivasi mereka. Ini kalau kamu udah selesai, kamu dapat stiker ini ya. Coba bayangin, pasti anak-anak pasti pada seru nggak Bapak Ibu? Ini stikernya lucu-lucu lagi. Ya, dan dibuat sesuai dengan karakter-karakternya dia. Nah, maksudnya kayak ada berbagai macam karakter-karakter yang menarik. Bahkan, oh ini yang lebih menarik. Aduh, kurang apa lagi nih Bapak Ibu? Ada sertifikat. Nah, yang suka nanya sertifikat di webinar ini, Bapak Ibu mendingan dapat sertifikat dari sini aja deh, nyelesain course-nya. Guru-guru kayaknya harus selesai duluan. Jadi sudah ada sertifikatnya. Bapak Ibu bahkan bisa kasih sertifikat ini buat anak-anak. Jadi sudah dibikinin satu template. Ini Bapak Ibu tinggal screenshot, taruh di slide atau di doc, nanti Bapak Ibu bisa ketikin namanya, udah deh, tinggal dijadiin aja, ya, kasih sertifikat buat anak-anak supaya mereka ada rasa bangga loh Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, ya. Bahkan ini ada kalau buat daftar kelas, ada file zip, bahkan filenya kalau mau bikin di on offline, siapa yang kesulitan dengan kuota, nah anak-anak misalnya ada yang masalah kuota, Bapak Ibu bisa unduh semua videonya dulu, bisa anak-anak bisa kirim tuh pakai email. Jadi anak-anak Bapak bisa download dulu dan dia bisa nonton atau kasih flash disk, saya nggak tahu, terserah Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai offline juga. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya bermasalah, Bapak Ibu bisa unduh secara offline. Ya, seperti itu. Ya, menarik banget ya Bapak Ibu. Bahkan, ini saya menarik, ada nggak pendengar dari sini yang mungkin ada terbatas dengan masalah komputer? Nah, Bapak Ibu, ini Google udah, kayaknya udah ngerti banget isi hati kita ya sebagai orang Indonesia. Dia langsung sudah sediain yang namanya contingency plan atau rencana darurat. Kalau seandainya kita ada masalah internet, ada masalah website, ada masalah apapun, dia sudah sediain alternatif-alternatifnya. Jadi kalau misalnya ini doesn't work, Bapak Ibu udah siapin di sini sudah ada kalau misalnya offline, dia udah kasih tahu alternatifnya pakai code.org. Nah, untuk yang kemarin belum datang modul kita code.org, Bapak Ibu harus datang tuh modul kita sebelumnya. Itu hari Senin dibawakan oleh Pak Suparman. Sebetulnya sudah dibahas bagaimana code.org ini bisa offline. Jadi buat yang memang akses internet terbatas sudah disediain materi yang alternatifnya.
Bahkan lebih gilanya lagi, ini menurut saya juga nggak masuk akal, tapi buat Google keren banget. Pak, kita nggak ada komputer, nggak ada internet. Gimana nih, Pak? Ya udah, Bapak Ibu, di Google sudah sediain backup plan. Bapak Ibu bisa minta mereka gambar, atau bisa sudah, dia udah kasih tahu cara-cara Bapak Ibu supaya bisa mengkuat-kuat dulu tentang programmer, apa ada materi-materi dari programmer. Jadi sudah ada backup plan. Ya, bahkan sudah ada lagi kayak, udah dikasihlah guideline-nya. Dan ini tinggal Bapak Ibu translate aja. Sudah ada Lightbot. Jadi banyak macam platform-platform untuk coding yang Bapak Ibu bisa pakai buat pembelajaran. Ya, nih, sudah ada semua. RPP-nya udah jadi, Bapak Ibu. Jadi kayak ibarat tuh, apa ya, semua plan, tetap Bapak Ibu tetap bisa ngajar walaupun apapun yang terjadi. Ya, jadi semuanya sudah disediakan. Bapak Ibu bisa lihat. Jangan lupa diklik bagian material, semuanya sudah ada. Ya, saya ulangi, ada kegiatan, contoh material, diklik semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa explore-explore. Ya, ini menarik sekali menurut saya dan akan sangat bermanfaat buat anak-anak. Saya coba cek ya, kelas saya udah ada yang ngerjain tugas-tugas saya belum nih dari tadi saya ngomong. Apa jangan-jangan atau belum ada yang masuk ya, gitu ya. Nah, wah, ternyata sudah ada 17 siswa yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah hadir. Jangan lupa kerjain loh Bapak Ibu, ini saya beneran jadi guru loh. Ya, Bapak Ibu harus kerjain nih sebagai gurunya. Waduh, ada beberapa siswa yang udah ngerjainnya, udah ada sampai beberapa orang loh. Hebat-hebat banget ya. Lihat, saya mau lihat detail kemajuannya. Coba Waduh, ini sudah ada. Memang sekali lagi karena Google melindungi privacy, jadi memang saya tidak akan mempublikasikan nama. Nih, coba ya, bagi yang Bapak Ibu lihat akun Bapak Ibu paling kanan atas, misalnya ini ada akunnya. Bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan nih, 30 CS3988. Nah, ini memang kayak dikasih kode. Ini adalah siswa yang mengerjakan materi. Jadi kita bisa tahu siswa itu sudah menyelesaikannya belum. Waduh, dan bahkan dia sudah ngerjain apa aja. Jadi kita bisa memantau Bapak Ibu progresnya. Ya, dia sudah mencapai berapa persen. Kebetulan yang tertinggi ini ada siswa CS39848. Nah, makanya Bapak Ibu, ini tadi diperlukan yang namanya roster. Nanti saya jelasin. Pak, ini kok nggak ada namanya? Nanti gimana caranya? Nanti kita bisa lihat daftar, kita bisa tahu siapa ini. Jadi sebenarnya kita pun bisa tahu, tapi memang sekali lagi ini untuk guru ya, supaya dia bisa mendetek. Ya, nanti sudah bisa kita tahu. Sebentar. Ya. Jadi kita biasanya daftarin dulu aja anak-anak ini namanya apa, biasanya seperti itu. Nanti saya sudah tahu, waduh udah ada yang masuk ke aktivitas kedua loh, hebat sekali. Jadi saya sebagai guru kerjanya ngapain? Saya cuma mantau. That's it Bapak Ibu. Gampang banget nggak? Saya cuma mantau, bahkan saya cuma mau lihat hasil-hasil mereka di akhir. Jadi saya, aduh coba ya kalau kerjaan guru kayak gini ya, RPP dibikinin, materi udah ada online. Terus kita reportnya udah dibikinin lagi, apalagi yang kurang Bapak Ibu? Aduh saya juga pusing ya, apalagi yang kurang gitu ya. Dan saya tinggal lihat aja materinya, saya memantau aktivitas-aktivitasnya di sini. Pak, saya pengen nambah materi lagi, Pak. Saya rasa ini kegampangan. Boleh. Di kelas yang sama, Bapak-Ibu bisa nantang. Oke, siswa yang sudah selesai materi-materi ini, tambahin lagi ya kegiatannya ya. Saya mau lebih menantang. Saya mau yang lebih menantang. Namanya, saya mau yang lebih ekstrim nih, Bapak-Ibu. Daripada kamu selama ini main game terus kan, saya mau sekarang kamu bikin game. Wah, saya tambahin ke kelas saya. Jadi yang menariknya, dalam satu kelas ini kita bisa tambahin berbagai aplikasi. Jadi anak-anak itu kalau udah selesai satu kelas, dia bisa ngerjain tuh level yang udah advance-nya. Ya. Oke, sudah. Baik. Nanti tinggal sini tinggal lihat kelasnya. Nah, sebentar ya. Saya akan tambahin nih Bapak Ibu. Nanti di kelas Bapak Ibu sudah ada dua aktivitas. Ya, yang pertama presentasi interaktif, yang kedua bagi yang sudah selesai nih saya lihat, waduh, ada yang udah selesai. Ada yang namanya desain permainan, Bapak Ibu bisa cek. Jadi ada dua materi hari ini, desain game. Jadi game design ini menarik banget, karena materi ini setelah saya udah advance, kita bikin game design, Bapak Ibu. Gamenya kayak apa? Sebenarnya gamenya saya simpel-simpel kayak gini loh. Kayak kita bisa bikin game balapan, ya. Ini menarik-menarik banget, saya sampai terinspirasi. Jadi zaman sekarang ini jangan cuma anak-anak jadi, apa ya, cuma jadi yang bikin yang main game doang, bikin game dong sekali-sekali. Atau bahkan bisa bikin yang namanya game maze seperti ini nih. Nah seperti ini. Jadi bikin balap-balapan kayak gini Bapak Ibu, ini bisa gitu ya. Bahkan di anak-anak bisa bikin kayak Flappy Bird nih. Tuh lihat. Jadi kayak bikin Flappy Bird-nya. Nanti bisa dimainin ya. Jadi ini banyak macam Bapak Ibu, bahkan game quest RPG gitu-gitu. Aduh, semuanya udah ada nih. Ini game Flappy Bird tadi saya bilang. Jadi anak-anak bisa bikin juga dari aduh. Saya yakin anak-anak bisa kecanduan nih. Bukan kecanduan main game ini, tapi kecanduan yang positif tentunya, bikin game yang menarik gitu ya. Nah ini banyak banget, dan apalagi mereka bisa share hasil karya ini buat semua anak-anak gitu ya, guru-gurunya bisa lihat. Dan lagi-lagi Bapak Ibu saya ulangi, semua sudah ada materinya. Kalau Bapak Ibu ada lembar, bahkan sudah dikasih ada lembar solusi untuk yang susah-susah ini, sudah ada kayak cheat sheet-nya Google.
apa itu cheat sheet-nya Google. Jadi kayak sudah ada kayak apa ya, ibarat tuh kayak kunci jawabannya, kunci proyeknya. Tapi ini buat guru aja ya yang bisa melihat. Jadi kayak Bapak Ibu nanti dikasih tahu kayak langkah-langkah awalnya seperti apa. Nih, sudah dikasih tahu nih, dikasih bocoran dikit. Nah, jadi si guru tuh nggak akan bingung walaupun materinya agak advance. Ya, ini menarik sekali, sudah ada story-storynya, dibikin kayak apa. Jadi sudah ada cheat sheet-nya, sudah ada stikernya lagi, posternya, apalagi yang Bapak Ibu butuh. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini juga ada bikin daftar daftar nama hadir ya di sini. Nanti bisa naik. Sebenarnya ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, supaya biar gampang pengaturannya, Bapak Ibu bikin spreadsheet aja, dikasih nama, nanti dikasih tahu misalnya Jane, CSF1234. Jadi dicatat namanya siapa, kodenya siapa, passwordnya apa. Jangan khawatir, ini cuma kode untuk Google CSF. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu, oh kalau CSF1234 ini namanya si Jane. Misalnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat satu-satu. Saya coba lihat lagi ya, siswa saya udah ada berapa ya. Nah, sampai sini kira-kira cukup jelas kan kira-kira Bapak Ibu. Ini saya mau lihat kelas-kelas saya nih. Ya. Nah, Pak, bagaimana Pak cara ngerjain CSF-nya? Nah, CSF-nya itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di awal, Bapak Ibu silakan tinggal buka materi CSF-nya aja. Ya. Sudah ada penjelasannya di situ. Nah, saya udah lihat udah banyak nih yang ngerjain materi presentasi saya di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lebih explore lebih dalam lagi, sebenarnya gini intinya Bapak Ibu untuk nonton explore scratch-nya, Bapak Ibu bisa lihat segala sumber daya yang ada di sini dan udah tinggal gampang dipakai. Ya. Mungkin seperti itu dari saya nih Pak Gusman, kira-kira sampai sini saya yakin guru-guru lagi nyoba-nyoba ya. Saya rasa enggak susah, teman-teman pasti bisa coba, dan saya ingin masuk ke sesi tanya jawab nih Pak Gusman. Kira-kira sudah siap belum untuk sesi tanya jawabnya? Atau ada yang nanya enggak, atau jangan-jangan udah keasikan nyoba? Biasanya keasikan nyoba jadi pada ah ya udahlah, saya mau nyoba dulu nih Pak, seru banget gitu sih. Coba ya, saya coba cek dulu slide saya. Oke, ini saya tutup-tutup dulu ya Bapak Ibu. Pasti di depan laptop lagi pada nyobain Google CSV, bener nggak nih? Saya walaupun nggak lihat, langsung tahu nih. Ya, coba saya mau cek dulu slide saya. Oke, saya mau cek dulu slide-slide saya. Sudah ada pertanyaannya ya, Pak? Oke, baik. Apakah bisa diinstall di PC? Ya, di PC bisa diinstall. Jadi sebenarnya PC itu nggak bisa diinstall, Bapak-Ibu, tapi lebih ke arah kayak ini kan web-based ya. Semuanya berbasis online. Jadi semuanya berbasisnya adalah kayak apa ya Bapak Ibu, kalau bisa lihat ini tuh berbasisnya online. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini nggak ada di, nggak ada program yang di-download, tapi yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau materinya tuh bisa di-download, materinya aja Pak yang bisa di-download. Jadi kalau Bapak Ibu mau nih, Bapak Ibu bisa download file video-videonya aja. Cuma kalau dalam bikin kelasnya kan kayak Google Classroom juga, mohon maaf ya Pak, Google Classroom belum ada versi desktopnya atau offline-nya, karena kan memang Classroom-nya ini dia memantau aktivitas siswa nih di sini nih. Jadi belum ada Pak untuk bisa pemantauan apa bisa di download secara dari desktop tuh belum ada. Ya, jadi semua ini harus pakai online Bapak Ibu. Jadi belum ada. Gitu Pak Gusman kayaknya. Kecuali kita pakai yang offline tadi ya Pak ya. Nah, kecuali kita tadi pakai yang tadi ya. Aku mau nambahin silakan Pak kalau ada yang mau ditambahkan. Nah. Ini ada pertanyaan lagi nih, bagaimana tugas ini bisa di lakukan oleh siswa yang tidak punya laptop atau hanya punya HP Android? Nah, ini menarik. Setahu saya ini kan berbasis web ya Bapak Ibu, Chrome web ya. Setahu saya selama anak-anak punya handphone berbasis ada Chrome browser, harusnya bisa ya Pak Gusman ya. Jadi anak-anak bisa nonton pakai handphonenya, guru pun bisa memantau dari handphonenya. Jadi kalau memang nggak punya PC ya nggak apa-apa. Cuma tadi kan saya bilang di awal lebih maksimal kalau pakai yang namanya handphone Bapak Ibu, laptop. Ya. Ya, jadi lebih maksimal betul, pakai betul. Laptop. Pak Gusman silakan menambahin Pak. Anak murid saya itu pernah coba pakai betul. Tablet, itu dia bisa juga sama pakai handphone bisa juga, cuman seperti betul seperti yang kata Pak Steven, karena ketika kita bikin presentasi di sini, ketika kita bikin codingnya di sini kan kita kan akan masuk ke Scratch, dan Scratch itu kan block programming. Jadi agak kecil-kecil tuh kalau misalnya pakai pakai jari dipencet terus digeser itu agak agak susah. Jadi tetap paling enak pakai komputer, walaupun tetap bisa pakai handphone ataupun tablet. Oke, baik-baik Pak. Jadi intinya ini memang lebih cocoknya memang pakai laptop tetap ya Pak ya. Mungkin saya demoin Bapak Ibu.
Nah, misalnya gimana sih misalnya kalau kita olahraga nih ya. Ini ada guru-guru olahraga nggak di sini? Kalau ada guru olahraga, bisa ngajarin olahraga di dalam Scratch. Ya, jadi cara mulanya gimana nih? Mungkin saya sedikit jelasin ya, Pak. Mungkin mereka banyak yang baru pertama kali nggak tahu tentang Scratch. Nah, sebenarnya kemarin kita udah ngalamin sesinya tentang Scratch, supaya bisa nonton lagi. Jadi, kita bisa lihat nih contoh-contohnya, nanti dia harus bikin projectnya seperti ini, Pak. Bapak Ibu harus bikin, jadi anak-anak itu ya, dibikinin project-projectnya bagaimana, dan ini memacu logika ya, Pak, ya. Jadi, kayak misalnya bikin bagaimana bisa lempar bola, jadi kayak bisa bikin desain bola, bikin di permainan-permainan, dan memang ini Scratch-nya ini, Bapak Ibu, tempat jadi bikin mereka project-nya ini. Nah, ini contoh-contohnya kayak gini nih. Bagaimana anak-anak dilatih? Bagaimana sih? Jadi sebenarnya Scratch ini apa sih? Saya cuma mau jelasin sedikit. Scratch ini sebenarnya kayak bisa melihat di dalamnya ini, Bu. Bagaimana misi anak ini? Tadi saya jelasin nih, Pak Gusman. Jadi anak-anak dikasih misi bagaimana mereka bisa menggerakkan karakter ini. Dan karakter ini bisa diganti-ganti loh. Ya, ini diganti-ganti. Kita bisa memerintahkan karakter ini supaya dia bisa ngikutin apa yang kita mau. Nah, ini kebetulan sudah ada ininya, perintah-perintahnya. Ya, nah ini tadi Pak Gusman bilang ya, blok-bloknya ini ya. 20 kali kita bisa ganti ya, kasih 50 dikasih apa lagi, jadi blok-blok ini tinggal mereka drag and drop dari sini, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau mereka mau ditambahin lagi, katakan halo. Jadi kita bisa, jadi tujuan di Scratch ini, Google Scratch ini membantu anak-anak untuk yang namanya bagaimana mereka menyelesaikan misi yang sudah ada, disediakan, sudah diajarkan dalam videonya. Jadi si guru itu sebenarnya nggak perlu terlalu harus benar-benar menguasai coding 100% jago banget, tapi yang penting kalau guru itu bisa ngikutin instruksinya, Pak, biasanya mereka udah bisa langsung apa ya, betul-betul bisa ngelihat ini secara langsung nih. Nah, kalau udah diklik tapi kalau saya lihat nanti, ini juga belajar berpikir secara step by step ya. Betul, mereka juga diajarin bagaimana berpikir step by step, bagaimana mereka bisa diajarin ini yang kita sebut sebagai computational thinking, Pak. Computational thinking atau berpikir komputasional ini adalah bagaimana mereka bisa berpikir selangkah demi langkah. Ya, jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi apakah nih bagaimana menggerakkan karakter ini misalnya? Kalau selama ini mereka main game kan ya udah, mereka tuh cuma main game. Ya itu udah di programming. Sekarang mereka ya, mereka harus memberi instruksi. Mereka yang harus menentukan game-nya mau kayak apa. Tampilannya mau bikin suara, mau bikin kejadian, kontrol atau bahkan ada sensornya. Operator, variabel, ini lebih kompleks lagi ya. Jadi kayak misalnya mereka mau menerapkan matematika, ini saatnya. Ya, bahkan di sini ada kostumnya, mau ganti karakter. Ini kemarin saya belajar dari Pak Mihran, ternyata kita bisa juga menambah, kita bisa ganti nih, Pak, kostumnya. Jadi karakternya itu kita tuh lihat ya. Kita bisa tuh menambahkan sendiri, kita bisa gambar sendiri tuh ininya. Wah, menarik banget ya nih. Oh iya, berubah kita bisa ya. Lihat. Iya, berubah tuh, lihat. Berubah tuh ya ininya ya. Oh iya. Jadi kita bisa ganti warna sendiri, Pak, di Scratch-nya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita bisa ganti karakternya, kita bisa hapus. Jadi ini kostumnya. Jadi kita bisa mengganti karakternya, kita bisa ganti suaranya. Suaranya mau kita rekam sendiri, suaranya kan meow ya. Kita bisa ada suara-suara yang lain, kita bisa ambil suara-suara kita di berbagai macam sumber. Ya, kita bisa salin, kita bisa edit, bahkan kita bisa gedein, bisa kita bisa kecilin. Betul ya. Jadi kita bisa custom sendiri, Pak. Bapak mau suara apa? Ya, ini kita tinggal hapus, nanti kita mau ganti dengan suara lain juga bisa. Ini tinggal tambahin apa, upload juga bisa, kita bikin suara sendiri, mau dilukis. Jadi ini benar-benar customized base di mana anak-anak belajar membuat. Jadi zaman sekarang ini, apalagi di tengah PJJ ini, banyak anak cuma diajarin mengkonsumsi aja, tapi nggak membuat, Pak. Nah, betul, ini betul. Menurut saya penting sangat sekali kalau sekali anak-anak ya, diajarin membuat. Nah, jadi anak-anak harus diajarin cara membuat gamenya. Nah, Pak, ini cocoknya umur berapa, Pak? SD pun bisa ya, Pak Gusman? Di sekolah Pak Gusman, kelas berapa, Pak, belajar? Kalau di sekolah saya sih, untuk yang ini, kita pakai di kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 4, tapi 3, 4, bisa nggak sih, Pak? Kalau 3, 4 nih, udah bisa, kok. 3, 4, kelas 3 udah start, tapi kita masih belum masuk ke yang CS First ini. Jadi langsung masih di Scratch aja. Oke, jadi Scratch dulu diperkenalkan. Nah, buat Bapak-Ibu yang pengen lebih dalam tentang Scratch, kemarin sudah ada modulnya tentang Scratch. Jadi lebih dalam tentang bagaimana modulnya. Hari ini saya memang akan jelasin bagaimana si Google ini mengintegrasikannya dengan CS First-nya. Ya, jadi Bapak-Ibu bisa tinggal custom dan segala macam. Dan, Pak, aduh saya bingung nih tentang Scratch-nya. Nggak usah khawatir, Bapak-Ibu. Di sini sudah ada kayak video tutorialnya. Jadi hari ini yang kita lakukan adalah bukan memberikan Bapak-Ibu semua materi ada di sini.
tapi Bapak Ibu silahkan bisa gali. Jadi di kegiatan-kegiatan sudah ada kayak tutorialnya langsung. Bapak Ibu mau bikin komentar, bikin apa segala macam, fitness segala macam sudah ada semua. Ya, jadi ada videonya, tinggal diklik videonya, Bapak Ibu bisa nonton langsung di situ dan belajar praktek langsung. Sometimes mungkin nggak harus sampai nggak usah khawatir kayak, aduh Pak, saya nggak ngerti-ngerti gimana banget. Bapak Ibu, saya temukan ternyata siswa kita itu lebih jago codingnya ya, betul nggak Pak? Kadang-kadang mereka itu lebih cepat kok. Bapak Ibu nggak usah khawatir, apakah kita sudah jago banget? Enggak. Yang terpenting kita bisa kasih tools ini ke anak-anak, supaya anak-anak bisa explore sendiri setelah ini. Ya, jadi yang menurut saya yang terpenting Bapak Ibu sebagai guru mau explore kurikulumnya. Ya, kurikulum-kurikulum ini di-explore supaya Bapak Ibu bisa ambil materi-materinya dan langsung ditambahin ke kelas dan udah tinggal selesai. Pak Gusman, apa nih Pak Gusman yang paling favorit di sini biasanya Pak, menurut Bapak? Yang paling seru yang, menurut yang Bapak nih, rekomendasi dari guru yang melakukannya nih. Silakan Pak. Kalau saya rekomendasinya yang membuat game Pak. Membuat apa Pak? Membuat game. Tema. Game. Oh, membuat game ya, tadi saya pilih ya. Kenapa game, Pak, membuat game? Karena di sini kita bisa kasih lihat ke anak juga gimana cara kita bikin game. Jadi mereka benar-benar gak cuma main game doang. Nah, dari game yang dikasih ini, kita nanti minta mereka lagi nih. Menurut kamu ini yang kalau dibandingkan dengan game yang biasa kita mainin, apa nih yang masih kurang? Nah, terus kita bisa challenge mereka nih. Coba kamu tambahin fiturnya. Jadi anak-anak akan mikir gimana cara nambahin fitur biar bisa menjadi game yang seperti yang biasa mereka main di situ. Wah, baik Pak, menarik sekali nih. Jadi memang ada game ya, maksudnya sini ada, menurut saya juga paling favorit ini, apalagi anak-anak kalau dengar udah kata game, kapan lagi gitu ya. Dan ini sangat mudah diterapin dan sudah ada contohnya, Bapak Ibu bisa edit-edit sendiri. Memang tapi tadi seperti saya bilang, game ini kan agak lanjutan ya Pak ya, jadi memang butuh anak-anak belajar dasarnya dulu kali ya Pak ya, benar nggak Pak? Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, nah ini contohnya Pak, Bu, kalau mau bikin game, sebenarnya di modulnya sudah ada, ini contohnya sudah ada, udah ada kayak dalam tanda kutip ya, contekannya lah, tapi buat guru-gurunya. Jadi Bapak Ibu tinggal belajar anak, dan anak-anak diajarin mengembangkan kreativitas mereka, artinya pakai karakter mereka, pakai ininya mereka sendiri gitu ya, jadi mereka bisa belajar sendiri. Nah ini contoh-contohnya bagaimana bikin game balapan, semuanya sudah ada. Jadi ini sebenarnya gini, kalau saya jelasin dari dasar, ini adalah coding-codingnya, ini area untuk mengcodingnya, ini adalah tampilannya ya, jadi ini adalah instruksinya ada di sini semua, ini adalah laboratorium kita bikin gamenya, ini adalah presentasinya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi Scratch ini sudah ada semuanya, jadi udah lengkap, dan memang ini digunakan secara internasional ya Pak ya. Banyak sekolah-sekolah udah banyak yang pakai. Kalau Bapak Ibu belum pakai, sayang banget gitu ya. Dan ini mungkin saatnya setelah udah ujian, anak-anak dikasih aja game aktivitas ini, menurut saya akan sangat bermanfaat ya. Apalagi yang ngajar SD, menurut saya ini sangat-sangat-sangat bermanfaat sekali buat mereka ya. Begitu Pak Gusman. Ada lagi kah Pak Gusman? Pertanyaan-pertanyaannya Pak Gusman. Mengingat waktu juga. Oh, ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Ada yang bilang mirip Power of Code ya Pak ya. Iya betul, mirip Hour of Code. Nah cuma Hour of Code kan memang dia ya mirip dengan Hour of Code nih, kebetulan disinggung Hour of Code. Sebenarnya Google itu juga ada nih, Google CS seperti mirip Hour of Code, jadi sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin modul kita dari hari pertama Senin kemarin, sebenarnya ini adalah pengembangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, sudah ada semuanya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih-pilih aja aktivitasnya, segala macam sumber-sumbernya, contoh-contohnya ya, dan Bapak Ibu bisa bikin langsung di sini, dan menurut saya ini udah tinggal Bapak Ibu pakai deh ya, nggak usah khawatir ya, dan Bapak Ibu explore semua ada di situ semua, jadi Bapak Ibu tinggal pakai aja, mau bikin berapa kelas juga udah bisa ya. Kebetulan waktu itu saya benar-benar bikin, waktu itu sudah ada benar-benar kelasnya Pak, jadi memang udah 18 nih, saya mau lihat lagi Pak kelasnya di terakhir ya. Jadi kita pun sebagai guru tinggal memantau aja Pak, kerja kita itu sebagai guru tinggal memantau anak-anak udah sampai mana progresnya. Nah, saya udah lihat, waduh, udah ada yang sogi sampai sini. Jadi, guru itu kayak ibarat ya, sampai menurut saya kalau memang kita belum sempat sampai semuanya, tinggal kita lihat aja, pantau gitu loh. Kita tinggal kasih follow up, kenapa belum selesai. Tentu saja kita, materi udah ada. Jadi, sebenarnya tugas guru itu udah sangat mudah sekali ya, untuk ngajarin anak-anak berpikir komputasional. Ya. Oke, saya balik ke slide ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau saya rangkumkan, Bapak-Ibu, ini sudah jadi semua, contohnya udah ada, sertifikat udah ada, aktivitas sudah ada. Nah, contoh-contoh langkah pembelajaran dong, cara membuat presentasi yang tadi, maksudnya ini ya, cara yang membuat CS first-nya ya kali Pak ya, tadi ya. Sebenarnya kalau Bapak mau cari yang lebih lanjut ini, Bapak bisa cek di sini Pak, kalau mau
lihat lesson plan-nya, diklik sumber daya. Sumber daya itu kayaknya resource-nya, Pak. Di sini sudah ada, Pak, ada daftar periksa kelas. Daftar periksa itu kayak tadi ya, kayak apa yang harus dimiliki. Pelatihan video kalau Bapak-Ibu pengen belajar dari awal, bahkan juga materi pengajaran. Ini sudah ada rencana-rencananya, Pak. Jadi sudah ada panduan memulainya, daftar kelas, RPP-nya tadi sudah. Kalau RPP-nya, kurikulumnya ya, Bapak-Ibu pilih kurikulum apa dulu, nanti baru dibukain. Misalnya saya mau milih kurikulum apa ya, tentang game design ya, atau tentang musik misalnya. Saya misalnya suka tentang musik. Bapak Ibu harus buka nih materialnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada RPP-nya di situ. Jadi semua RPP-nya, panduan memulainya, bahkan solusinya sudah ada dari A to Z, udah ada semua. Coba kurang apa lagi nih si Google ya. Aduh, udah jadi kayak gampang tinggal, banget ya. Tinggal kita aja sebagai guru untuk explore aja ya. Explore. Nah, ini menarik sekali, ada pertanyaan, apakah setelah siswa mengerjakan ada nilai yang didapat sebagai bukti? So far menurut saya kan kita tetap dapat lihat di sini ya, Pak ya, completion activity-nya ya, menurut saya. Jadi apakah anak-anaknya sudah selesai berapa persen? Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau mau ditanya, Pak, Bu, kalau kita ini saya mau balik ke kelas, kalau ditanya ada nilainya enggak? Sebenarnya ada, tapi dalam bentuk persentase penyelesaiannya. Jadi Google ini dia sudah nge-record persentase penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita akan dapat nilai, misalnya tadi ya saya sudah lihat, oh misalnya saya mau lihat nih ya, misalnya nih orang-orangnya nih. Nah, bentar, bukan di sini, di kegiatannya saya lihat detail kemajuan. Nah, sebenarnya gini, Pak, jadi nilainya itu ditentukan dari persentasenya. Jadi contoh nih, yang tertinggi sekarang masih 62% dari 100. Jadi bisa dilihat dari sini. Jadi nilainya ditentukan berapa sering siswa ini menyelesaikan video. Artinya berapa lama siswa ini, artinya berapa persentase video yang sudah ditonton, berapa project yang sudah dikerjakan. Nanti Google akan memantau secara ininya. Memang, sekali lagi, Pak Gusman nanti bisa tambahin ya, secara kualitas tetap sebagai guru kita harus ngecek lagi ya, benar atau enggak. Tentu, jangan khawatir kok, setiap anak-anak nanti akan ada kolomnya di mana anak-anak bisa, jadi project-project anak ini nanti dia akan nge-share ke kita. Jadi kita sebagai guru akan bisa ngelihat, bisa ngecek project-projectnya. Itu nanti ada di setiap kemajuannya ya, Pak Gusman ya. Jadi setiap itu materinya betul. Sudah ada dan kita bisa lihat kumpulan proyek siswa, disitulah kita bisa nilai. Jadi kita bisa nilai setiap karya siswa. Ya, enggak. Nah, kalau ini nilainya sekali lagi tergantung Bapak Ibu, karena ini sekali lagi Bapak Ibu yang melihat sudah berhasil belum. Ya, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan contoh-contoh yang sudah disediakan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk penilaiannya seperti itu ya, Pak Gusman ya. Betul. Ada yang mau ditambahkan, Pak Gusman mungkin? Mungkin tambahan dari saya adalah kalau ini kan kita kan mengajarkan anak bagaimana berpikir kritis, bagaimana mereka mengerjakan step by step. Tapi kadang kan ketika misalnya kita minta mereka untuk, misalnya buka minyak angin ini, berarti kan diambil, diputar atau gimana. Kadang ada anak nggak diambil, dia langsung putar aja, itu kadang terbuka juga kan. Nah, itu kita bisa ceknya. Betul. Dari si, mungkin bisa kembali lagi Pak ke halaman sebelumnya. Di kelas-kelas saya ya? Di kelas saya, terus nanti di bagian murid. Muridnya, yang bagian, people ya? Ya, orang-orang. Nanti di bagian orang-orang, di bagian sampingnya itu kita bisa lihat proyek anak-anaknya tuh di situ. Nah, di bagian samping sini kan ada proyek anak, itu tinggal diklik aja. Yang ada tanda panah luar itu. Yang ini ya, Pak ya? Nih, Bapak-Ibu iya. Nih. Iya. Jadi, saya saranin Bapak-Ibu klik orang-orang, nih cocok nih. CS ini namanya ini, kita klik di sini profil awal, saya bisa ngecek anak-anak ini proyeknya apa aja. Nah, kebetulan masih kosong. Wah. Ya Pak Gusman? Iya, belum dibagikan itu berarti. Iya, jadi cara ngeceknya di situ Bapak Ibu, orang-orang lihat namanya, siswanya langsung ada proyeknya. Nah, penilaiannya kita bisa balik lagi ke Google Classroom ya Pak Gusman kalau mau memberikan penilaiannya. Iya. Jadi kita bisa kasih penilaiannya di sini. Jadi ini kan sebenarnya presentasenya aja penyelesaiannya, tapi kalau kita mau lebih dalam bisa di sini lihat proyek-proyek siswanya. Jadi silakan di sini. Wah, udah lengkap deh ya. Lengkap, udah. Oke. Okay. Udah menarik banget nih ya semuanya ya. Jadi sudah ada penilaiannya, ada materinya, ada lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya salah satu materi coding yang Bapak Ibu bisa dieksplor sekali lagi. Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu bisa eksplor. Minggu-minggu ini kita lagi bahasnya coding ya Pak, full coding banget. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa diterapin. Nah, hari Senin nih kayaknya Pak Gusman nih ya materinya Pak ya. Silahkan nih Pak Gusman. Hari Senin ada apa ya, nih Pak? Hari Senin kita akan belajar mengajar interaktif dengan Microbit Classroom. Microbit itu seperti apa? Seperti ini nih, kayak gini nih Microbitnya. Oke, jadi kayak gimana sih mainnya, gimana sih kita belajarnya? Itu nanti kita akan jelaskan hari Senin nanti.
Jadi sampai ketemu lagi di hari Senin jam 10 sampai jam 11 dengan saya Gusman Adi. Nah, Pak lalu Gusman, jangan lupa nih, ada yang mengisi daftar hadir. Iya, untuk Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk isi daftar hadir ya di bit.ly/cerita G Suite. Jadi kita perlu banget nih untuk kedepannya bagaimana biar kita bisa menghadirkan konten-konten yang edukatif yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu semua. Kita mohon inputnya di bit.ly/cerita G Suite. Karena iya, ketimbang sertifikat mungkin kan kita lebih penting gimana sih kita bisa membantu orang yang di Indonesia ini untuk biar bisa maju gitu, maju bareng-bareng gitu. Oke, mungkin bisa next. Sekali lagi, Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis. Saya highlight gratis ya. Jadi kalau misalnya ada yang menjual konten video kami ini, berarti harus dilaporkan gitu. Karena kita memberikannya secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua dalam menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Untuk lebih rincinya bisa dikunjungi bit.ly/IndonesiaEduWebinars dan juga guruberbagi.kemdikbud.go.id. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab di live chat, bisa di post pertanyaan di live chat tadi. Bagi yang tidak sempat post, bisa di-subscribe dulu di channel YouTube kami at Revo Indonesia, dan nanti untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab bisa diajukan kembali pertanyaannya dan bagikan cerita Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu telah yang sudah mengikuti Edu Webinar, mungkin yang baru satu episode atau dua episode atau bahkan yang ikut dari yang Edu Webinar pertama sekali. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung diajukan di grup Facebook kami di bit.ly/IndonesiaEduWebinarsGroup. Sekali lagi, bit.ly/IndonesiaEduWebinarsGroup. Dan yang terakhir, bisa cek update di website Guru Berbagi di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Baik, sepertinya sudah selesai nih, Pak, ya? Iya. Sampai jumpa, jadi, Bapak-Ibu, ya? Gimana, Pak? Ya, mungkin, Pak, ya. Nah. Oke. Silakan Pak Gusman bisa menutupnya. Oke, sampai bertemu lagi Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di hari Senin nanti.